waktunya untuk sekaligus penutup dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sekaligus untuk menutup acara seminar kita dan gongnya ini, mohon berkenannya Prof. Iwan untuk memberikan closing remarks juga. Baik, terima kasih Bu Yani atas moderatornya, moderasinya ya. Ini seru sekali, banyak masukan, banyak pertanyaan, banyak tanggapan. Mudah-mudahan apa yang didiskusikan hari ini bisa kita rumuskan juga ya, karena saking banyaknya lebih banyak dari yang periode sebelumnya. Dan mudah-mudahan nggak tambah bingung tuh nanti tim IKN gitu ya, karena dari sana, dari sini, mesti begini, mesti begitu. Ya nanti mudah-mudahan bisa dikemas, dirumuskan menjadi sesuatu yang betul-betul to the point apa yang dibutuhkan. Oke. Penutup yang kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya, terutama teman-teman kita di ASPI Sulawesi ya, yang sudah berkontribusi menyediakan waktu dan bersedia untuk menjadi narasumber, mencarikan narasumber dan juga berpartisipasi dalam kegiatan ini. Koordinatornya ada Pak Hasbullah yang saat ini lagi umroh gitu. Terus ada Pak Idam dari PWK Alauddin, ada Pak Hairin dari PWK Tadulako, dan terutama juga ada Bu Yuni, tadi kemarin kita berkomunikasi dari Ustaz Hasanuddin, dan teman-teman PWK yang lain. Nah, di sini kita ada sesuatu yang lain, karena ada di luar PWK, di luar ASPI ya Pak Sri Widodo, ya, yang ternyata juga memberikan pertimbangan yang kalau menurut saya juga relevan. Kalau Pak Ihsan tadi berbicara dalam konteks general sistem gitu ya, ketersediaan resource and so on. Nah, kalau Pak Sri Widodo isinya itu di mana saja, berapa kapasitasnya, bagaimana good mining practice supaya resource itu lebih sustain, dan juga bagaimana mengemas produk dan end product, hilirisasi and so on. Yang kalau saya pikir itu semakin melengkapi tema diskusi kita hari ini, supaya nanti apapun yang kita butuhkan untuk IKN dalam rangka untuk membangun IKN ke depan bisa menjadi pertimbangan lain bagaimana kita bisa mengelola resource itu menjadi lebih sustain dan tidak mengeksploitasi gitu, secara masif dan besar-besaran, dan meninggalkan tadi ada hole-hole, kemudian ada restorasi ya tadi, blue green and so on tadi dari Pak Sarwito. Nah, jangan lupa bahwa kita masih ada 3 seri lagi, dan mungkin seri-seri berikutnya bisa lebih seru dari yang sekarang, terutama nanti dari teman-teman Papua gitu ya, dan juga teman-teman Sumatera. Sebagai gongnya terakhir, kita akan tutup nanti dari teman-teman Jawa Bali, yang saya pikir kalau Jawa Bali itu expertnya banyak sekali gitu ya, dari teman UGM, ITB, Unpak, wah semuanya lah, ITS, UB, Undip, and so on lah. Nanti kita sepakati saja siapa itu yang akan jadi pembicara. Terima kasih sekali lagi kepada tim ASPI, tim IKN, Kepala Badan Otorita, Pak Bambang. Mudah-mudahan di sesi berikutnya kita akan ketemu kembali. Mungkin, nah ini yang saya belum komunikasi lagi ya, apa seminggu atau 2 minggu lagi gitu ya. Nanti kita diskusi internal lagi lah di tim kita, di ASPI dan IKN. Oke, sebagai akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih semua teman ASPI yang tersebar di seluruh penjuru dan juga yang memberikan tanggapan. Saya lihat juga ada luar negeri tadi ya, dari Australia gitu ya, dan juga ada beberapa dari teman-teman di luar ASPI. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara kita. Marilah kita ucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita bahwa diskusi kita sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Iwan. Bapak Ibu mohon bertahan dulu untuk kita dokumentasikan, kita berfoto bersama. Wah. Tapi sebelumnya saya ada pantun ini, saya ikut-ikut Pak Umar Mansur nih Bapak Ibu. Jadi untuk menutup kegiatan kita di siang hari ini sampai sore hari ini, saya ada pantun dari Sulawesi kita ke ibu kota. Tidak lupa
Tidaklah lupa kita berfoturi ya. Cakep. Kasih banyak atas partisipasinya. Semoga bermanfaat untuk Nusantara. Ya. Aku belajar dengan filosofi terakhir itu, kita tidak mewariskan IKN untuk anak cucu kita, tapi sekedar membuka lebaran baru untuk anak cucu kita. Baik. Saya ngasih pantunnya Pak Umar loh itu. Mari saya bantu foto ya Bapak Ibu. Ini di sini ada 6 slide. Untuk yang slide pertama boleh tersenyum lebar dan bisa mengacungkan jempol Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua. Pak Wicca, IKN nggak punya slogan. 1, 2, 3. Maju. Ini kita bikin. IKN bukan partai politik, Pak. Kalau partai politik. Paling gampang itu IKN, bismillah kalau orang Islam. Nanti saya yang buatin. Kalau begitu nanti afiliasinya PKB IKN itu. Gini, Pak. Ada ASPI dan demokrasi. ASPI itu ruang, demokrasi kasih saran. ASPI dan demokrasi kalau dipadukan, ASPI dan demokrasi menjadi aspirasi. Mantap. Baik semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Salam sehat semua. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini ada Pak Rin dari